يسر لنا أمرنا وفقهنا في ديننا واجعلنا من المتقين. اللهم آتنا الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, banyak kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala beri peluang bagi kita pada malam yang mulia ini kita boleh sambung apa yang kita belajar dan muzakarah bersama-sama dalam bagaimana kita nak mengubati hati kita dan boleh kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita boleh menjadikan segala kerja kita dan gerak-geri kita adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita hidup di dunia ni tak ada nak mikir orang lain. Banyak kesok orang saat ni tu duk mikir tentang hari rezeki dia. Ya, hari rezeki, hari cara makan, cara minum, cara tidur, dan setengah orang yang Allah SWT beri taufik kepada dia, dia mikir cara ibadat dia, bagaimana dia nak melancarkan apa hidup dia atas dunia ni mengikut keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada setengah tu hanya hidup semata-mata tidak orang panggil kata peduli kepada apa-apa, tidak peduli kepada apa-apa, hanya orang panggil kata tubuh dia saja dan diri dia saja, tidak gaduh tentang ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini membawa kepada dia saat itu sepit dahdo, diri dia tu rasa sepit kerana dia tu tak penuh, tak penuh ke apa panggil tu, tak penuh cara hidup dia dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang hidup sepit itu, hati sepit, rasa sepit dalam hidup ni, banyak ke orang yang hidup jauh daripada Allah Subhanahu Taala, dia rasa ramai bila? Apabila dia duduk dengan orang ramai. Dia boleh buah, dia boleh kecek, dia rasa suka. Nah, ada. Tambahkan dengan syaitan dari isi kata. Tapi apabila dia duduk dengan diri dia, dia mikir banyak kata. Hak yang mari mula-mula manusia saat ini mikirnya hak ibadat. Roliknya, dia mari mikir hak ibadat dia. Adalah, aku tak mari hari ni. Loh, aku tak ada kata ni. Aduh, kuat aku tu rasa besar hari ni. Aku gotu, aku goni, gotu gini, gotu gini dah. Tak ada buat ibadat Allah SWT. Pasti dia kena ada perkara tu. Setengah orang tu, dia jangan cari benda yang memabukkan diri dia supaya nak benda tidur. Nak nyerah. Dia tak ada mikir kata nak taubat kepada Allah SWT. Tu ada darah lagu tu. Ini membawa kepada apa? Kepada hidup yang paling celaka sekali bagi seorang. Tu. Sebab itulah nak ayat kata, dalam hidup kita saat ini, orang nak rasa senih saat ini. Nabi SAW duduk kacau tekeh, suruh seorang hamba dia saat ini, kuat ibadat dia, sampai ke waktu malam, suruh tahajud. Jangan tinggal Quran, baca Quran pada setiap masa. Tak ada baca daripada Quran, baca yang apa yang ia ingat daripada dalam dada dia. Pentingnya nak hidup Quran dia saat ini, nak hidup ingat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ini jadi satu masalah besarnya. Seorang saat ini tu tak boleh nak kosong diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Serengeng-rengeng kosong diri ataupun sependek-pendek masa, ialah solat. Semayang ada dah pendek kali. Lima waktu. Subuh dua. Widah dalam masa dia.
Nak dia kata Allah SWT ni kita kata, siapa semaya subuh dalam waktu dia tu, dia boleh duduk di bawah jagaan Allah SWT dah. Fawas fi zimmatillah. Lepas tu maya zuhur pula, maya asar pula, maya maghrib, maya isya. Semua tu hak pendek sekali dah tu. Dan sebagai waktu kita kosong untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam satu hadis qudsi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya katakan, ya bani Adam, nah ya bani Adam, tafarragh li ibadati, kosongkanlah masamu untuk ibadat kepada aku, hai anak Adam. Nah, kosong masamu untuk ibadat kepada aku. Amla sadraka, aku akan penuh dadamu ghinan, kekayaan. Aku akan memenuhkan dadamu dengan kekayaan. Dada kita ada sepik ni. Dan wa asuddu faqraka, dan aku akan menutupkan segala kepapaanmu. Mu berhajat pada gapo aku nak tutup we. Tengok. Wa illa taf'al, jikalau mu tak buat, kalaulah mu tak kosong masa mu untuk ibadat kepada Allah Taala, kalau mu tak isikan gapo ni, kalau mu tak buat lagu tu, maka malaktu yadaika syughlan, aku akan penuhkan sekelilingmu, tanganmu saat ini gapo syughlan, sibuk. Aku akan penuh masamu dengan kesibukan, walam asudda faqraka, dan aku tak akan penuhkan kehajatanmu. Memperlu gapo aku tak akan penuh. Mana kata orang mana daripada hamba Allah SWT yang buat khijalah banyak mana pun, kalau dia tak penuh itu, dia tak kosong hati dia untuk Allah SWT menunaikan ibadat, maka dia tu tak ada sempurna. Ni hadis kursi hak Nabi Allah SWT buat turun kepada Nabi, hei anak Adam, kosongkanlah masamu untuk beribadat kepadaku, aku akan penuhkan dadamu dan perasaanmu saat itu kekayaan, penuh kaya. Dan juga aku akan tutup ataupun akan tunai segala hajatmu. Hajat saat ni kadang-kadang kita boleh tunai, tunai dengan tak puas hati ya pelan, tunai dengan tak puas hati. Lepas tu juga, kalaulah mu tak buat, aku akan penuh mu tu dengan khijal. Mu penuh dengan khijal, tapi mu tak ada rasa boleh tunai segala sikit pun daripada hajatmu. Ada benda hak mu, apa ni, perlu. Ada. Jadi, hak kita naknya lagu mana, dia tunai ibadat kepada Allah SWT, dia rasa sempurna, dia rasa gembira, dia rasa suka hati. Kita nak lagu tu. Dia tu rasa puas hati dak atas apa yang ia buat, kelik tak kepala tidur nyera, hari tak ada rasa sabuk buruk, tak ada gapo dak. Lepas tu gi dengan cara puas hati, gi sapa ke orang, gi buat hijau, ikutlah bidai hijau hak Allah SWT wi kira kata halal. Alhamdulillah, kita kira lagu tu boleh kebahagiaan untuk kita. Sebab itulah seorang alim dia katakan, dia kata kosongkanlah fikiranmu, fikiranmu saat ini kepada sibukkan apa yang Allah SWT suruh. Kalau Allah SWT suruh, kita rasa sibuk juga dah kan. Penuh dengan semaya, kena susung nak semaya, selagi nak semaya duha ke, selagi nak pergi semaya Jumaat ke, jadi penuh juga lah. Dia kata mu kosong masa mu saat ini untuk mu nak tunaikan satu apa-apa perkara yang disuruhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadamu. Dan jangan kamu penuhkan masa mu saat ini dengan apa yang telah dijamin untukmu. Allah SWT jamin untuk kita rezeki. Jangan kita penuh masa saat ini sampai kita lupa hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud lagu tu. Jadi rezeki tu Allah SWT jamin dah untuk kita. Kita usaha sekadar waktu yang mana kosong untuknya. Lepas tu hak Allah SWT saat ini sampai masa hak Allah SWT kita kosong untuk Allah SWT. Wi otak kita dah fikir kita duduk situ. Fa inna rizqa wal ajal qarinan, kerana rezeki dengan ajal ni sama bersama sekali. Dia habis rezeki mati. Jadi ya, habis rezeki matilah dia. Mana tak habis rezeki ni isak tak leh akan kat kubur dia mati belum ada tu lagi. Jadi tu hai takwi orang takwi seorang saat ni ni mati saat ni tu dengan orang panggil kata rezeki dok lagi dok.
Apabila habis rezeki, matilah dia. Matilah dia. Lepas tu, dan juga benda yang dijamin oleh Allah Subhanahu Taala, kata mu ni boleh makan. Rezeki mu ada hari ni. Tapi sebab kita tak royak itulah. Rezeki kita mari saat ni tu dengan usaha. Tu saya royak dah. Imam Syafi'i kata, kita apa ni? Kita rezeki dah yang Tuhan nak wi, kita tak usaha apa yang mari. Dan kerana ia tu terjamin. Imam Malik kata tak, teguh Imam Syafi'i kata. Dia kata tak, rezeki saat ni lagu mana pun tak mari, malah kita kena pergi cari. Kita kena kerja. Imam Malik tu bersidik jalan-jalan kaki. Sampai tengah jalan lepas ada orang risale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kata ni Imam Malik kah? Dia kata saya Malik. Dia kata ni orang wui kot imam. Imam Malik tu, aku tak ada minta. Dia kena mari. Dia tu nak kata madmun. Mana tak terjamin. Tu. Jadi, nak ayat kata selama mana ada ajal, selama tu lah rezeki tu datang. Dan apabila Allah SWT, masalah kita kacau buat ke tu, buat ke ni, tapi tak lepas hajat kita. Tak lepas hajat kita. Hajat anak lah, hajat isteri lah, hajat ke tu. Hak tu tu kita kena letak dua kara tu. Kita letak kata, hak bini aku nak saat ni, aku tak boleh nak tunai. Tengok bini kita tu, tunai ke tak fardu Allah SWT. Tengok anak kita saat ni tu buat ke tak? Dari susah sampai kita sakit kepala nanti nak buat satu perkara nak win dia. Sini ni abang kata semua tu saat ni tu kena ujian duduk sekali. Bentuk kita usaha duduk dalam ibadat kepada Allah SWT. Kalau tidak, rezeki masing-masing belaka. Rezeki masing-masing. Anak kita tu hewa rezeki suku. Isteri kita rezeki suku. Kita rezeki kita suku. Tapi boleh kata kita jadi tok laki tanggungjawab atas kita kira tak nafkah habis dak tah bini tah anak tah gapo gini rezeki dak tak belaka dak rezeki hak bini cukup hak anak cukup sebab tu kita kena tengok ti anak kita dak lagu mana hak dak kepi kita siapa ke rezeki tak ada boleh ada kita tutup rezeki dengan sebab anak kita tak ada sembahyang tak ada buat ibadat kepada Allah SWT dak deraka kepada Allah SWT dan isteri kita pun dak lagu tu maka tak anak kajak banyak. Mana tersini Allah SWT tak akan tutup hajat kita sama sekali. Kita tak perlu situ. Sebab itulah kita kena usaha di sini. Dalam hal masalah. Ibadat kepada Allah SWT supaya Allah SWT buka rezeki saat ini. Lagu mana? Kadang-kadang kita satu kata. Setelah tak tahu kita usaha lagu ni lagu tu tak boleh. Habis bakal usaha belakang dalam rumah pun tak boleh. Tapi kita kena ingat pula situ. Kadang-kadang Allah SWT katuk jalan ni. Dia akan buka jalan yang luah lagi untuk kita. Tapi dia nak kepada kita sobat sekiak ya. Sobat satu saat. Sobat satu ketika kita akan terbuka. Kita akan terbuka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita perhatikan. Bayi yang ada dalam rahim ibu ni. Makanan yang mari mana? Bayi dekat dalam rahim kita dalam seorang perempuan dan seorang ibu saat ni dia ambil makannya dia ni daripada apa? Daripada darah. Darah ibu dia. Pasti yang ambil ke jalan mana? Jalan so ya. Jalan pusat so ya. Jalan pusat so ya. Tapi apabila dia keluar daripada perut ibunya, putus habis segala rezeki. Hak dak mari dia tu hak mengaduk dalam rahim tu mari melalui pusat ya. Tapi apabila tubik kepada dunia saat ini, Tuhan wujala apa dia? Wujala rezeki yang lebih sedap lagi. Dia boleh makan susu. Kau duduk dalam ni, makan darah ya. Lepas tu kecak rasa di mulut, tak ada rasa puas ni. Duduk dalam rahim saat ini. Tapi bila dia tubik, pak tu terbuka dalam rezeki yang penuh. Buat tiga pak dalam. Kau mula-mula sekali rezeki yang bukanya ialah boleh minum. Boleh sengok susu ibu dia dan lebih sedap dan lebih enak daripada yang dia duduk dalam rahim ibunya lagi. Boleh lepas pada yang habis masa nyusu saat itu, habis putus jalan gapo jalan susu. Masuk jalan gapo pula rezeki dia. Jalan lain pula. Ialah dua budak-budak makan ni. Jalan minum meh.
Ha, jadi boleh makan gapo? Boleh makan daging, boleh makan buah-buahan, boleh makan ulat-ulat dan jalan minum pula. Minum saat ini boleh makan air dan boleh makan susu. Eh, semua tu nak ayat kata Allah SWT buka rezeki bagi orang semua dengan tu dah. Dia kepek satu jalan, Allah SWT lagi buka pula jalan yang lain kepada dia. Boleh jadi buka bukan selorang dak. Wah, 3-4 lorong Allah SWT buka jalan kepadanya. Maka di sinilah nak ayat kata, nah, Allah SWT wipluwai kepada kita untuk kita mencari ibadat melalui ta'at kepada Allah SWT. Tapi kalau kita tak kerja, sepatulah. Tak kerja pun sepatulah. Dia mau, waktu tu, kita rakyat dah minggu lepas baru ni, janganlah kita duduk pergi dengan apa ni, ayat-ayat yang Allah SWT, wih rezeki kot mong. Inna Allah wa razzaqu dhu quwwatil matin, sungguhnya Allah yang beri rezeki dan lagi kemah Allah SWT saat ini lebih kaya. Maka kita tak nak kerja tu, nak wih kita. Ya, itu tak kena jaga dah pula. Ya, itu tak kena. Memang kita tawakal tak kena jaga. Sebab itulah nikmat Allah SWT hak uji kita lah ni, tah dunia hak ni ya. Dia nak uji kita gambar kata jalan rezeki dan jalan nikmat ni banyak. Cuba kita tengok pintu syurga. Pintu syurga lapeh. Lapeh pintu syurga sak ni ya. Hak mana kau kita nak masuk? Kita nak pilih masuk sak ni ya. Dalam pintu syurga lapeh sak ni tu. Lah, bukanlah kita dipilih dengan jadar itu dak. Mengikut taat kita kepada Allah SWT. Mengikut taat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita taat, di situlah Allah SWT tak akan putus ataupun potong daripada seorang mukmin sesuatu pun daripada perkara dunia. Dia dah pula rasa puas. Dia tu pula rasa puas. Sebab itulah ayat kata apabila kita saat ni penuh ibadat kepada Allah SWT dengan mengharapkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ia akan memenuhkan apa ni, hidup kita dengan nikmat yang tidak dirasanya malaikat orang mukmin. Yang tidak dirasanya malaikat orang yang mukmin. Jadi kalau kita nak nasi habuwe yang baik dah dunia ni, pasti kita kena beribadat kepada Allah SWT. Nah, kita pasti beribadat kepada Allah SWT, Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita tanya orang lain, orang-orang yang tak jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hidup dia sedap ke dak? Nah, tak mari. Dia tak boleh nak jawab kata hidup dia tu sedap. Nah, kalaulah dia tu tak ibadat kepada Allah SWT, tak taat kepada Allah SWT. Masalah dia cari dengan cara yang haram. Dia dah mengucap la ilaha illallah. Tapi dia cari rezeki dia cara yang haram. Buat hari Jumaat, pergi semaya sejid. Dengar atau khotik wajah ketubah sikit, pak bo'oh. Dia perasa habis orang suntik dunia untuk tengok dia. Kata, yo, dia ni cari duit hari. Dia mari dengan sejid dia. Kerana, yo, tu duk kaya. Walaupun orang tak tahu, duk kaya kata orang tahu. Tu dia pun bawa kepada serabut, susuk lari diri. Tak ada temu dengan siapa. Tak jejak tempat Allah SWT. Tak ada, tak kenal Allah SWT. Lebih pada tu teruk lagi. Kerana dia tu cari dengan benda yang haram. Tu. Jadi, sumpah dengan orang munafik tu. Orang munafik sana, giduk sejik, giduk mana pun. Duk koyak tu. Orang tahu tak aku munafik ni. Orang tahu tak aku selak. Ada lagi tu. Kau mari cari rahsia kan ni. Dia hidup dalam keadaan yang dani. Orang panggil dalam keadaan yang renoh sekali. Kadang-kadang yang cemar sekali orang lagu tu. Nah, tu. Jadi, hamba yang mana insaf. Hamba yang insaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia rasa kata perkara saat ni tu mudah bagi dia. Setiap perkara yang Allah SWT sekat daripada dia, dia gambar kata, oh, Tuhan sekat hak ni, nak uyak besar lagi. Nak uyak molek lagi. Nah, dia pergi situ. Kalau orang tidak beriman kepada Allah SWT, Allah, apa tu hewat aku lagu ni? Kena aku jahat sangat ke? Ya mari. Kena aku apa ni? Aku doa tak terima. Ya mari. Perasa buruk. Kerana hati dia tu tak molek. Jadi, orang yang insaf, orang yang pandai berhati ataupun berilmu dengan apa yang Allah SWT cuba manusia saat ini, dia akan rasa lazat, rasa sedap dalam segala cubaan Allah SWT. Dia fikir kata, tu hewat aku terik ni, rasa susah ni, akan buka jalan luah lagi padaku. Cuba kita tengok saudara kita duduk di Palestin sekarang ni. Sobah kau dia.
Sobat tak ada arah dah. Tak ada lagi lah saya boleh tengok kelip kau orang duk ngepek. Malaikat adalah setengah-setengah tu. Setengah-setengah tak suka pada perjuangan orang tertentu. Kerana untuk parti lain, ya parti lain. Ha, tu ya, hak tak puas hati. Tapi nak ayat kata orang mukmin hak sejatinya, Allah ya Allah. Nah, aku redha apa yang kamu qada dak taku. Nah, aduh, anakku mati habis pun tak apa, aku redha ya Allah. Diriku dan anakku gerbek untukmu ya Allah. Tengok, kerana dia nampak apa? Dia nampak jalan yang luas lagi. Dia akan tiba masa depan. Nah, aduh. Jadi, ayat kata mereka saat ini duduk dalam keadaan yang susah, dia kira kata cubaan. Nah, cubaan yang mana Allah SWT akan memberi apa? Nah, kebebasan yang lebih luas lagi. Dan kebebasan yang lebih luas lagi. Dan juga Allah SWT cuba dia untuk nak menyucikan dia tu kau lebih lagi. Lebih cuci lagi. Ha. Jadi nak ayat kata, kalau Allah SWT ambil nyawa dia dalam keadaan dia duduk dalam cubaan itu pun, dia kira kata cukup dah jadi dia orang yang penuh taat kepada Allah SWT. Sebab tu yang nampak kata, Allah, kalau aku mati syahid ni adalah lebih baik daripada aku duduk dalam keadaan susah begini. Setengah ada orang tua tu sahaja, ya Allah, kalau lah sampai ke susah sampai setara ni tu, kami minta mati syahid lah, kami minta mati syahid, carilah cara untuk kami untuk mati syahid. Sampai setara tu, Allahu Akbar. Sebab itulah kita sebagai orang yang duduk dalam keadaan sehat wal afiah saat ini, kena buat persediaan. Takut mari satu hari kita tak ada sobah. Kita tak sobah. Bo tak sobah saat ini boleh jadi membawa kepada kita tu kufur kepada nikmat Allah SWT. Kufur, dia mongoh dengan nikmat Allah SWT. Jangan sama sekali lagu tu. Orang panggil kata, kita kena apa? Kita kena kira kata, Allah SWT menjadikan malam, menjadikan siang, dan semua apa yang gile-gimari atas dunia saat ini, semua tutupi masa untuk kita ingat kata, dalam hal keadaan itu, Allah SWT suruh kau ingat kepadanya. Liyazakkarau arada syukura, supaya dia tu ingat, dan supaya dia bersyukur kepada Allah SWT. Tapi orang yang mana tidak ingat kepada Allah SWT saat ini, abadzalimuna illa kufura, anggang seorang yang zalim saat ini melainkan dia tu kufur dengan Allah SWT. Orang zalim diri dia dengan kufur nikmat. Orang tu hewi dia lagu tu dia tak syukur, tu hewi gini pun dia tu rasa tak puas hati. Jadi semua tu saat ini membawa kepada dia tu takabur, dan dia pun jadi kufur terhadap Allah SWT. Kalau kita nak ambil contoh ibadat boleh menambahkan rezeki ni. Ibadat saat ni ni, orang buat ibadat rezeki mari jalan kaki kepada dia. Hunga nak mari cari dia, rezeki cari dia. Siapa ke kaki dia? Siapa ke diri sendiri? Seperti kisah Siti Maryam, ibu Nabi Isa. Dalam Quranul Karim Allah SWT firman kata, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk kepadanya, pada Siti Maryam, ketika dia buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, didapati di tempat ibadat Siti Maryam saat ini ada rezeki. Ada rezeki. Rezeki hok musim panas, di musim sejuk dak ada tempat dia. Rezeki hok musim sejuk, musim panas dak ada di dia. Di tempat Siti Maryam saat ini. Tadi layak tu buah kayu hok di musim panas, musim sejuk dak ada pak dia. Orang lain tak boleh kecak, maka dia boleh makan Siti Maryam saat ini. Jadi hok tak ada saat ini temung ada. Maka qala ya Maryamu anna laki hadza qalat huwa min indillahi innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Zakaria tanya, Nabi Zakaria tanya, hei Maryam, mari mana ni benda ni depanmu ni. Dia jawab kata, huwa min indillah, ya daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua ni daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah SWT memberi rezeki kepada siapa yang ia kehendak dengan tanpa hitungan. Tidak ada hisab, tidak ada apa. Ni ayat kata Allah SWT wi kepada Maryam, dengan sebab Siti Maryamnya penuh kosong itu, kosong masa dia untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita nak boleh kosong setah pun susah sekali. Allah berat.
Nah, nak boleh duduk tak jadah nak ngatik 100 kali itu pun susah dah. Nah, kalau Nabi kata siapa kata 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di waktu pagi 100 kali Allah SWT agapan dia tak akan tipu di atas dia segala kesakitan dan segala perkara. Nah, dan dia kata pula lepas 100 kali. Nah, juga begitu juga. Tapi kita nak cukup 100 tu oi wasopan dia dak subhan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah baru dua ya baru lu. Tengok jepak 2 minit dah baru dah duduk dah. Ah jadi dak kita kosong sutai ya, Pak. Dan kita kosong sutai kita rasa sutai. Dan kita pergi welaca tu kan kita rasa sutai ya. Nah, kalau kita kata 100 kali 5 minit. Boleh ke tak? Nah, patu subhanallah wa bihamdi 100 kali. Ada apa? La ilaha illallah 100 kali. Nah, melepaskan kita daripada neraka. Ah, tapi kita duk rasa pandai padahal sutah ya. Ah, tu. Jadi, nak kata apabilanya kita saat ini ni, lah kosong diri kita beribadat kepada Allah SWT, Allah SWT rezeki kepadanya. Nah, dengan cara yang paling mudah sekali. Juga tengok Siti Maryam, apabila dia nak wanok. Apabila dia lari daripada kaum dia yang perut besar dengan tak ada. Nah, dengan Allah SWT tiup. Nah, ruh masuk dalam rahim dia saat ini. Ya. Maka, dia pergi sabar di sana, Pak tu. Giduk di batin bangkok tamah, Pak. Ya Allah, aku mati selalu, Ya Allah. Nah, kalau aku tak jadi lagu ni pun hingga juga. Kalau aku tak ada orang lupa pun hingga juga. Nah, sini, Allah SWT kata, mukocok lah batin tamah ni. Itu sakit alaiki rutaban janiyya akan gugur akan jatuh turun gapo ni atas engkau buah tamar rutab leh yang sesuk tengok rezeki mari dengan mudah apabila dia lari kerana ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ni hal ini memang kata satu nikmat dan satu rahmat. Dia kata Allah rakyat Palestin duk mati dah legung-legung budak kecil apa ni nyanyo tengok dah. Orang kata nyanyo tu tak reti. Nyanyo kau sakit tak apa. Nyanyo kau mati nodak kita kata dia mati syahid. Nah, dia syurga. Asal ayat kata dia mati nyanyo, lah dia mati syahid, dia syurga. Allah Subhanahu taala terus selalu dah. Bahkan dia tak ada kena nyanyo, muka dia tak sakit. Lah dia tak sakit. Ah tu, orang panggil kata tu satu nikmat bagi dia. Ya satu nikmat bagi dia. Dia duduk dalam keadaan paling paling senang sekali. Tu nikmat dia. Allah SWT nikmat kepada dia. Rahmat Allah SWT hidup situ. Tu. Jadi nak kata Allah Subhanahu Wa Taala saat ini memudahkan segala sebab untuk mendapat rezeki. Segala sebab untuk mendapat rezeki dia memudahkan kepada seorang yang taat kepadanya. Nah, kadang-kadang kita saat ini perlu pada gotong royong tak tahu nak cari siapa. Tak tahu cari siapa, klik kata kepala dia lekuk. Tak tahu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tu tak tahu kata Allah Subhanahu Wa Taala dok. Ambil Quran baca Quran, semaya duha, semaya waktu malam, jamin nak Tuhan wijala dia untuk gapan ni terbuka daripada susah dia. Allah Subhanahu Wa Taala buka jalan. Dan buka jalan kalau lah kita buat dengan cara ikhlas sungguhlah. Lah. Aduh, ni berasa susah baru gaduh nak buat. Nah, aduh. Tapi tak apa lagi tak tahu tu tu. Kira kata Allah SWT terima taubat. Kerana Allah SWT terima taubat saat ini, ya Allah SWT ni lebih sayang dan rahmat kepada hamba dia lebih daripada ibu lagi. Lebih daripada ibu kita lagi. Nah, tu sayang kepada seorang hamba saat ini. Arham min ummihi. Nah, lebih rahmat daripada ibunya lagi kepada seorang bayi tu saat ini. Allahu Akbar. Ayat kata orang panggil kata kita tu kalau kita duduk dalam keadaan penuh dengan taat kepada Allah SWT, nasihat kita orang paling yang berjaya sekali dalam hidup dunia ini. Maka Allah SWT buka peluang dalam hidup kita ni. Kita ya gapo ni we peluang tu gapo? We supaya kata nak we kita gambar kata hidup ni lagu mana? Ui perlu we tengok orang susah duduk lagu mana. Nah, kadang-kadang kita nak tengok orang tepi rumah kita ya. Oh, yo ni susah we susah, tapi susah pun ada kat batas yang tidur. Nah, susah ada batas kat tidur, ada juga fabung yang tidur, ada juga dinding yang tidur, ada juga kain selimut boleh selimut dia.
Dan ada juga latar tinggi daripada bombing menyelamatkan dia. Tapi kalau kita tengok saudara kita hidup dari kolam air lagi, leh, semangat kuat Rohingya baru ni. Suk terik sampai kena nyerah dalam air. Kaki makan ikan habis. Leh jadi jadi bekok kutuk. Leh makan kutik habis nak jalan pun tak leh. Nah, lepas tu saudara kita duduk di Cina. Siapakah dia mau menghalalkan diri mereka saat ni tu ikut dia mau nak buat lagu mana. Lepas tu saudara kita duduk di Palestin sehari-hari ni tu. Siuk terik. Nak murih kepada Hamas saja tu nyawa dia rumuh hancur lebur habis kepada rakyat. Kira kata tak ada jaga sikit habuk unik-unik dunia. Hak lari perih. Hak lari dalam perih kata bunuh budak dan orang perempuan dan orang yang tidak bersenjata. Bunuh habis. Ni cuba kita tengok saat ini. Nawi kita khabar ratik. Kata, aku harus kena lagu ni lagu mana. Ni boleh duduk-duduk ni. Boleh tahan gedak ni. Anakku boleh gocak gedak. Isteri ku boleh gocak gedak. Wallahualam. Tapi dia monong tu. Hidup. Tengok. Bagi kita tengok. Allah anak dia. Masya Allah. Tak ada rasa apa perkara. Tubik mata curuk-curuk. Bukan tubik mata kerana sedih tu hemik tak. Sedih kerana sakit apa ni sakit tubik mata ni kerana sakit kepada seteru Allah Subhanahu taala yang tidak ada rahmat saat ini. Kerana dia tengok kepada ibu dia sakit mati saat ini. Dia tahu kata ibu dia saat ini mati syahid fi sabilillah. Waktu dia tu rasa tenang hati kerana ibu dia syahid. Enggak, dia tahu kata setiap orang yang mati syahid dia boleh syafaah daripada keluarga dia pula. Boleh syafaah dah pula. Saat ni mati anak, Allahu Akbar. Saat ni mati cucu. Habis suk terik. Kalau kita tengok hatu tu, hak cucu dia mati saat ni tu. Dia pergi, dia pucuk, dia ingat, dia main lagu mana kau hidup. Dia dah buat lagu tu, dia dukung. Cucu dia mati. Tapi dalam keadaan itu, dia patah semangat dah. Oh, aku nak bunuh diri dah. Tak lagi dah, aku tak lagi dah. Cucu aku mati. Kau nak duduk ke mana? Tak. Dia tak ada sampai tekad tu. Jadi nak ayat kata, dia cita-cita nak jumpa dengan cucu dia dalam syurga. Ni Tuhan we gambar kepada kita hak ni nya mereka tu duk boleh sabar setara tu. Kita tu setara mana boleh sabar dak? Allahu akbar. Kita tengok kuasa ngali emato lah sekaligus tengok. Tengok mereka duduk dalam keadaan lagu tu saat ni tu, kita tu tak ada siapa lagi. Siapa lagi didik kita, tarbiah kita, anak kita nak siapa setara tu? Satu ayat dia berat sekali. Ni bos susah pak je kan, tak ada cari ke lain. Tiok tak ada rada, tak ada dok mikir harga apa dah. Seorang Palestin tu. Dia bini dia anak dia halus. Anak dia boleh boleh jalan. Dia tak ada hak kan. Israel dok dia gung. Dia mai terasa ibu ku anak dia dok main. Dok daya anak dia, dok daya nak lari dah lari mana? Pergi anak dia bom mari gung rapat dengan rumah nak ni tu. Pergi bini dan anak dakak. Nak pergi kelong sup siapa ke akhir dia pergi. Siapa ke rumah utuh pun siapa ke bih nyawa. Ya kata ya temu tengoklah keadaan aku ni. Lagu ni lah. Lagu ni lah aku anakku dan bini ku sebagai kuatmu jadi mu tengoklah kata saksi pada hari suatu hari kuatmu boleh ambil pengajaran kata lagu ni lah. Orang duduk di bawah jajah Israel yang kejam. Israel yang paling jahat sekali. Tak ada lah umat di atas dunia ni yang paling jahat sekali orang Yahudi. Orang Yahudi yang paling jahat sekali. Bunuh orang yang tidak rahmat. Siapakah komando dunia? Komando orang nak jadi tahan komando. Kalau dia tak pergi berlatih di Israel. Cara bunuh orang. Cara teruk saat ini. Dia tak ada komando. Kerana di Israel saat ini. Dia kena tengok orang itu sebagai jejak. Sebagai kita jejak kucing tak patah. Gedak itu bang paling pas jejak buah dia tu kali lagi. Nak ayat kata jangan wi ada kesian belah kepada satu perkara. Tu komandos yang Israel buat. Yahudi buat. Ya jangan wi sia belah. Sebab tu Amerika yang ambil uriah tak ada mokpok tu. Jadi komando dia kerana komando dia tak ada mokpok, dera mokpok dia. Maka mungkin buatlah mengikut aku suruh. Mun jangan sia belah kepada siapa. Orang hak si orang komando hak sia belah kepada orang kelik perasaan. Ia duk gambar yang buat teruk doa. Sebab tu kita tengok buat tahan Amerika perang di Afghanistan, perang di Vietnam, kelik yang digila belakang. Learning tahan Israel, semenjak daripada perang 47 sampai ke hari ini tu 720 tik kata bang. Kena beli, kena hak tu. 720 tik. Tahan dia 1800 orang. Hak sakit. Lepas tu
Lah, 75% sakit teruknya gapo? Sakit. 75% pula. 15% sakit otak. Kena masuk dalam musakit, nak akik mustawa pula. Nak wis segar nak khabar. Juga 15%. Orang panggil kata nyakit gerum. Tak boleh bunyi suara dia takut. Nah, nak ayat tak kuat dia saat ini orang nakut. Siapa sara tu hari nyakit tu tu teruk dah. Nah, patu yang tak ada 15% lagi. Nah, kelik nyakitnya gapo? Nyakit mati. Mako, mati emani. Nah, mati mani dia mati. Tali-tali beranak. Jadi laninya kuat ya wak lagu mana nak pergi perang? Serok dulu emani tu baik taruh dalam bin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak ayat teruk gua dia. Tu hewi cuba air kepada dia sampai setara tu. Nah, anak pergi perang kena cek dulu mek air mani taruh dalam bin. Bin mani. Nah, suatu hari nak anak boleh cocok hatu tu baik anak. Dah takut gi klik. Nah, tak ada jadi mandu. Jadi al-hukum jadi mandu. Ha, tu jadi mandu. Ha, tu dan ayat tu. Patu hak cacat tak nak ayat dah, patu tangi hak tak ada tangi hak tu kaki. Nah, 1800 ria sak ni ni. Ha, hak mati tu. Nah, oh. Ya kira ya bilik ke mati tak ada banyak. Nah, mati dia ya perakat tu duk dalam 420 orang dia mati. 420 orang mati tu tahanlah ni hak ya bilik hak tahan. Tahan dia mati sini 420 orang sak ni ni mati tu dengan keadaan teruk saja. Nah, mati keadaan teruk saja. Patu sehingga hari ni dia tarik satu buok. Nah, daripada tahang dia orang panggil tahang Jaf'a, tahang Jaf'ati apa ni Jaf'ani ke Jaf'ati tak ingat. Nah, dia panggil klik satu kelompok ni kerana kuat ya Allah mati banyak sekali dalam perih saat ni kuat dia ni. Jadi nak ayat kata mereka tu kuat Israel saat ni tu dia kira kata dia perih saat ni tengah kita tahu rak dia buat kita tahu rak dia pergi bagi sana. Ya bagi kita tahu rak dia baca kita perang saat ini ialah untuk kita menggapa perang an-nur dengan az-zalam. Perang cahaya dengan zalam. Nahnu nur yang kata kamilah cahaya, mereka tu zalam. Nah, semua orang lain itu salah persalahan daripada orang Yahudi, orang zalam saja. Mana terbukalah manusia. Kitalah cahaya. Yahudi yang pergi lagu tu. Maka kita untuk nak cerah dunia sana dengan orang kita, kita kena gerbai diri kita untuk anak cucu kita masa depan. Bukan tak ada kau dia. Nah, macam kita taurat dia. Kita kena perih sampai setara tu. Kita kena letakkan hak ni cita-cita kita yang paling tinggi sekali. Setengah kata, kita dok mati sini dia mau nanti nak tunggu dia ni. Bobo pakak balah kau yang lari yang sedung. Daripada tahan kuat dia sana, tak pergi dengan akidah. Akidah mampus yang pelan. Kuat dia. Lagi dengan takut itu ya. Lagi tak saya masuk duk dah. Ya, kuat tahan dia lagi sana itu. Sebab itulah kuat dia sana itu. Dia gagah dengan senjata tu ya. Kalau gagah dengan semangat, tak ada. Tak ada dengan semangat. Mereka orang lagi pesak kapal tu, beru. Tak ada. Suci, tempat cuci boleh turun. Turun, boleh berada kereta. Lebok with demo. Lari dengan pempuh. Kuat dia pakai pempuh ke? Nah, boleh jadi kuat ia tu jadi apa ni mampu hak mani boleh dia kecil apa empuh berkali. Dia tak dia pakai empuh, dia tak ada pak kecil pacang itulah ada dia pakai empuh. Kerana dia takut nak bebek dah kereta. Dah dia pergi jaga dia pergi gapo dia pakai empuh kuat ia. Dah dia panggil tetang empuh dia dah. Tu. Jadi nak ayat sini dia, orang Israel saat ni tu, dia tu takut. Kerana dalam peperangan dia saat ni, dia pergi saat ni tu dengan nama peperangan akhir. Ya nama peperangan Harmajedon. Lah Harmajedon ni, Har ni orang panggil kata satu bukit, Dun ni orang panggil kata tempat yang bawah. Lah bukit yang mana di bawah tu ada lemah, ada air. Jadi, ya pergi perang situ saat ni ni. Lah ya kira kata kita perang hari ini ni orang panggil kata sebagai untuk negara terbesar bagi Israel. Dan bagi Yahudi. Perang yang terakhir. Maka dalam perang ni kita kena ingat kita akan terima Masih. Mana kata kita kata demo kata masih gapo kerana ia ada dua Masih Isa bin Maryam pasti ada Masihud Dajjal. Orang Yahudi yang perang saat ini kalau kita wak teruk kepada mereka saat ini kita akan sambut seorang Masih Dajjal akan datang. Orang panggil tua kita yang wajib kita kena teruk Dajjal kuat dia. Kuat Nasara yang apa dia kira kata Masih dia akan timur kata Nabi Isa akan turun.
Nabi Isa akan turun dan menghukumkan dunia ini dengan adil di atas syariah undang-undang Kristian. Orang Islam yang kira kata Nabi Isa akan turun juga, tapi sebelum ada Nabi Isa, Imam Mahdi dulu. Imam Mahdi. Lepas tu Nabi Isa turun bunuh Dajjal. Situ tu nak ayat peperangan yang mana Allah ni yang jadi peperangan akidah. Kerana orang Yahudi tak sanggup perang. Kena seru dia dengan akidah. Dah kena seru dia dengan akidah. Itulah ayat mereka saat itu. Dok usaha kita tu dok masih lagi dok susuk orang Islam dan negara-negara dan khajaat Islam saat itu. Dok susuk kepala lagi. Dan hak ada perang ni padahal demo tu Syiah dah nak perang lawan kita tu dengan nama akidah. Kita je dok susuk. Demo tu Syiah tahu. Kata gapo ni mereka tu pergi dengan akidah dan agama. Maka Allahu alam secara mano ha masalah menen saat itu bagi Islam saat itu yang menen semata. Kita tak ada nak ayat tak Islam kalah sama sekali. Kalau dia tak menen dunia ni pun yang menen syahid dia dah. Syahid dia tu yang menen dah. Orang ahli Ghazah saat ni patu menen hak tetapnya. Dan sekarang lawan itu boleh jadi dalam 2 hari 3 hari lagi Israel pasti dia kena minta gapo ni panggil kata masa perdamaian untuk nak tukar tawai perang. Boleh jadi punya kata nak minta masa panjang. Nak minta masa panjang kerana Israel tu tak boleh nak ok dah. Masalah orang duduk belarak dalam tempat teria saat ni. Boleh jadi tengok 2-3 hari lagi kerana hari ni tu Israel tu hantar syarat dia kepada Hamas. Hamas nak terima ke tak? Allah alam. Kita tengok esok hari lagu mana nak jadi. Maka malam ni sekarang saja. Subhanallah, alhamdulillah, syarallah, ilah ilah, anta astaghfirullah, atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.